Pemirsa, Samurai Biru terus melakukan persiapan menghadapi tuan rumah Indonesia dengan kembali menggelar latihan pada Rabu sore. Puluhan fans nampak histeris menyambut kehadiran Wataru Endo dan kawan-kawan. Berbeda dengan latihan perdana yang tertutup untuk umum, kini Suara Ryu menyambut kedatangan para ksatria Samurai Biru Timnas Jepang dalam sesi latihannya di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Para penggemar memadati lokasi latihan demi bertemu idola mereka Rabu sore. Timnas Jepang latihan full team dengan 27 pemainnya. Nama-nama besar seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, dan Takumi Minamino turut mengikuti sesi latihan. Diawali dengan latihan ringan, kemudian berlanjut dengan mengasah teknik. Berlatih dengan santai namun serius, skuad asuhan Hajime Moriyasu tampilkan umpan pendek cepat dan kontrol bola yang presisi. Latihan kedua timnas Jepang berbeda dengan sebelumnya. Pada latihan pertama hanya diikuti 6 pemain, sementara yang lainnya belum tiba di Indonesia. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Dimas Winardi, Indra Purnama melaporkan.